Hi everyone, welcome to UVR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Aktris Choi Kang-hee akan membintangi drama terbaru KBS2 berjudul Hello It's Me. Agensi Choi Kang-hee juga telah mengkonfirmasi kebenaran kabar ini. Rencananya, Choi Kang-hee akan memerankan tokoh utama dalam drama tersebut. Pada 29 Juni, sebuah sumber dari agensi sang aktris mengatakan, Choi Kang-hee telah dipastikan akan bermain dalam drama KBS2 TV berjudul Hello It's Me yang dijadwalkan tayang di paruh kedua tahun ini. Drama ini juga sedang dipertimbangkan oleh aktor Kim Yo-kwang yang akan memainkan peran sebagai karakter utama prianya. Drama ini rencananya memang akan tayang perdana di paruh kedua tahun 2020, meskipun saat ini masih dalam tahap diskusi untuk detail penayangannya. Drama yang akan tayang di KBS2 TV ini frekuensi penayangannya adalah untuk slot setiap Senin dan Selasa. Hello It's Me adalah drama bertajuk fantasi komedi romantis yang mengisahkan tentang pertumbuhan karakter-karakternya. Berfokus tentang seorang wanita berusia 37 tahun yang menghadapi dirinya berusia 17 tahun. Choi Kang-hee akan memainkan karakter utama bernama Yoo Byul-na, seorang pekerja kontrak di sebuah perusahaan gula-gula. Ia belum menikah dan tanpa teman laki-laki di sekitarnya, ia masih lajang. Pekerjaan yang tidak stabil membuatnya merasa tidak nyaman setiap hari. Namun orang-orang di sekitarnya termasuk keluarga dan rekan-rekannya tidak memperhatikannya. Meskipun demikian, dia bekerja keras dalam pekerjaannya. Sementara itu, Kim Yo-kwang ditawari peran utama sebagai putra keluarga konglomerat. Jika dia menerima peran itu, ini akan menjadi drama pertamanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun sejak penampilannya di drama SBS, The Secret Life of My Secretary, yang tayang tahun lalu. Subscribe dan pantau terus UVR Enthusiast untuk mendapatkan update berita dari dunia hiburan Korea Selatan. Dan jangan lupa share ke teman-teman tersayangmu ya, biar mereka juga ikutan antusias mengetahui berita terbaru ini. Kamsahamnida.